Mari belajar pecahan 1/4. Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Nah, sekarang kita belajar 1/4. Kita punya 1 ya, dibagi dengan 4. Berapakah hasilnya? Kita misalkan kita punya 1 semangka, kita bagi kepada 4 orang anak, yaitu Upin, Mail, Fizi, dan Ipin. Nah, berapakah hasilnya? Karena kita punya 1 semangka di sini, tidak bisa kita bagi semuanya. Kalau misalkan kita berikan kepada Upin, yang lain tidak kebagian. Kalau kita berikan kepada Mail, yang lain tidak kebagian. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita bagi menjadi 4. Kita potong di sini, kita potong di sini, ya. Nah, sekarang kita bagi. Kita bagikan kepada 4 anak ini. 1/4 untuk Upin, 1/4 untuk Mail, 1/4 untuk Fizi, dan 1/4 untuk Ipin. Jadi semua kebagian sama rata. Nah, berapakah hasilnya di sini? Hasilnya kita tulis 1/4, atau biasa kita sebut dengan 1/4, atau 1/4. Nah, inilah hasil pembagian yang rata 1 semangka untuk 4 anak. Nah, sekarang kita punya 2 buah semangka, akan kita bagi untuk 4 anak, Upin, Mail, Fizi, dan Ipin. Nah, kebagian seberapa ya mereka? Di sini sama aja, kita punya 2, kita bagi dengan 4. Nah, kita potong di sini sama rata, kita potong menjadi 4 bagian. Ini juga kita potong menjadi 4 bagian. Kita bagi sama rata. 1/4 untuk Upin, 1/4 untuk Mail, 1/4 untuk Fizi, dan 1/4 untuk Ipin. Masih ada bagian 1 semangka yang harus kita bagi. Kita bagi kepada Upin 1/4, kita bagi kepada Mail 1/4, kita bagi kepada Fizi 1/4, dan kita bagi kepada Ipin 1/4. Wow, kalau kita lihat di sini, masing-masing anak mendapatkan setengah atau separuh buah semangka. Nah, jadi berapakah hasilnya 2 dibagi 4? 2 dibagi 4, kita tulis 2/4, sama dengan setengah. Kalau kita lihat di sini, Upin punya setengah buah semangka, Mail juga punya setengah, Fizi setengah, ya, dan Ipin juga setengah buah semangka. Jadi 2 dibagi 4 sama dengan setengah. Kita tulis setengah, atau 1/2, atau separuh, ya. Nah, sekarang kita punya 3 buah semangka, kita akan bagikan kepada 4 anak. Harus adil, kita harus potong menjadi 4 masing-masing semangka itu. Jadi di sini kita tulis 3 dibagi dengan 4. Kita potong 1 semangka ini menjadi 4. Kita potong di sini, ini juga kita potong di sini. Ya. Kita bagikan kepada masing-masing anak. 1 untuk Upin, 1 untuk Mail, 1 untuk Fizi, dan
satu bagian atau seperempat bagian untuk Ipin. Kemudian satu lagi 2/4 bagian untuk Upin, 2 untuk Mail, 2 untuk Visi, dan 2 untuk Ipin. Wow, masing-masing anak sudah mendapatkan setengah buah semangka. Kita bagikan lagi, 3 untuk Upin, 3 untuk Mail, 3 untuk Visi, dan 3 bagian untuk Ipin. Masing-masing anak mendapatkan 3/4 bagian, ya, kepotong 1/4 di sini yang tidak ada. Jadi 3 dibagi 4 kita tulis 3/4 atau kita tulis 3/4. Masing-masing anak mendapatkan bagian 3/4. 3 buah semangka dibagi 4 anak. Nah, sekarang kita punya 4 buah semangka, kita bagi kepada 4 anak. Mudah saja di sini, bisa saja dengan 4 dibagi dengan 4. Sama dengan berapa? Kita tidak perlu memotongnya karena ada 4 buah semangka, kita bagi kepada 4 anak. Kita bagikan satu-satu secara adil. 1 buah semangka untuk Upin, 1 buah semangka untuk Mail, 1 buah semangka untuk Visi, dan 1 buah semangka untuk Ipin. Jadi masing-masing mendapatkan 1. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Betul.